Halo teman-teman, selamat pagi. Sampio udah balik lagi di Desa Linau, daerah mana? Udah masuk Provinsi Bengkulu sih, di Kaur ya. Semalam kita nginap di rumahnya Om Sirajudin ya? Ya, Sirajudin. Di Om Sirajudin dan ya luar biasa dijamu. Terima kasih Om. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan dengan titik berikutnya adalah di Bengkulu. Mudah-mudahan sih lancar. Waduh, semalam hujannya deras banget. Dan saya tidak sempat merecord kondisi perjalanannya karena baterainya juga sudah habis dan hujan tiba-tiba deras sehingga semua kamera dan peralatan elektronik langsung masuk ke dalam box. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan hari ini. Kemarin 365 kilo, Om. 365. Kemarin. Seharian kemarin. Belum. Totalnya 606. Oke guys, semangat pagi. Hari ini hari ketiga, Om Pio dan Om Bams dan Om Dion akan melanjutkan perjalanan ke titik 0 km Sabang. Hari ini di Desa Linau ya, di daerah Kaur. Sudah masuk di Provinsi Bengkulu. Seperti biasa sebelum jalan Om Pio akan set kembali odometernya. Kemarin jadi total, kalau teman-teman bisa lihat totalnya mulai dari Bogor itu sudah 606,5 km. Nah sekarang trip 2 nya hari kedua perjalanan dari Bandar Lampung sampai di sini itu 365,1 km. Nah mungkin semalam Om Pio juga belum kabarkan sekitar beberapa kilometer sebelum rumah ini Om Pio sempat isi pertamak ke 60.000 ya. Jadi tangki dalam kondisi full. Nah sekarang Om Pio akan set lagi nih trip 2. Sehari kemarin 365, sekarang trip 2 dijadikan 0. Oke, sampai ketemu nanti kalau misalnya ada hal-hal menarik lainnya. Om Pio berusaha untuk merekam, merecord dan akan memberikan yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Oke, Bu, kami pamit Bu ya. Terima kasih ya. Ya. Jadi ya teman-teman, sebenarnya kalau lintas barat ini jalannya pada umumnya bagus, cuma ada beberapa titik yang memang harus diwaspadai karena lubangnya itu memang lumayan, itu lubang-lubang dalam, banyak titik lubang gitu kan. Terus jalannya juga ada beberapa tempat yang agak sempit sehingga harus berbagi terutama dengan truk-truk yang besar. Apalagi kondisi hujan seperti kami, waduh semalam hujannya gede banget teman-teman. Kami sempat dengan kondisi sudah basah, tapi kami sempat berteduh karena anginnya terlalu kencang. Pandangannya sangat terbatas, sehingga mau nggak mau kami tunggu hujannya agak reda baru jalan lagi. Sebenarnya udah tidak jauh dari rumah ini. Oke, kita go. Thank you.
Ini kondisi pantau di Linau Kaur, teman-teman. Ombaknya memang kencang-kencang ya, pantai baratnya ini. Ini berhadapan dengan laut lepas, jadi sepertinya apa ya, pantai selatan atau apa ya. Ini kita akan berencana untuk mampir bentar di minimarket, juga di bengkel ya, karena ada satu baut knalpot dari motornya Om Bams, motor Ruby yang terlepas semalam. Ini udah diganjal di tantahan sih, bikin tantahan pakai baut, cuma sepertinya memang tidak cocok, terlalu panjang. Teman-teman, mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kami kali ini juga lancar, tanpa hambatan yang berarti, dan Om Pio juga mendoakan teman-teman untuk supaya sehat-sehat selalu ya. Oke, mari kita let's go, kita nikmati dan enjoy dengan perjalanan hari ini. Iya teman-teman sekalian, kita barusan keluar lagi dari bengkel tadi ya, masih di Kaur, Kabupaten Kaur. Jadi sebenarnya awalnya itu motornya Om Bans, memang kita dari awal kan rencana mau mampir bengkel karena ada beberapa baut yang lepas dan kendor. Nah kebetulan pas tadi kabel gas juga putus persis di putus persisnya di bengkel itu. Nah, akhirnya sekalian diganti. Nah, kebenaran oli saya juga sudah lama, sudah lebih dari 1000 kalau tidak salah. Ya, daripada beresiko juga kan, apalagi ini jalannya jauh, sehingga mau nggak mau saya juga gantilah oli mesinnya. Jadi ini Tarulaga udah seger nih dengan oli baru. Mudah-mudahan lancar perjalanan ini. Jadi oli tadi itu 65 apa 60 ribu ya, saya lupa. 60 ribu. Dengan bukan Yamaha Loop ya, jadi diganti dengan kekentalan yang lebih yang berbeda. Karena mengingat ini kan jalan jaraknya lebih jauh ya, jadi hariannya itu nyala terus, nyarannya lebih panjang, waktunya lebih panjang, sehingga mau nggak mau harus diganti. Oke, teman-teman, kita lanjutkan perjalanan dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Thank you.
perkiraan dari sini kurang lebih 4,5 jam atau 5 jam sampai di kota Bengkulu. Kita di kecamatan mana ini teman-teman? Sudah sampai di mana? Dari bumi si kundang setengah mana. Mana kota kenangan asik. Oke guys, selamat siang, semangat pagi terus. Om Pio dan teman-teman barusan habis makan di rest area yang tadi ya. Nanti Om Pio di rest area di persisnya rumah makan Padang.
Sekarang jam 1 lewat 39 menit. Perkiraan dari sini sih 3 jam. Mudah-mudahan perjalanan lancar sehingga benar-benar 3 jam atau 3,5 jam lah ya. Oh ya, rest area tadi itu di daerah, masih daerah mana ya? Sejak dari kota mananya itu pas ada di gerbang apa, ucah gerbang selamat jalan itu, dari sejak saat itu jalanannya memang banyak yang lubang. Tadi kami sempat ragu sih apakah benar ini jalan lintas barat. Tapi kalau di Google Map dan di petunjuk sih sebenarnya memang iya ini lintas barat. Apakah memang ada lintas barat lama atau emang ini masih satu-satunya lintas barat di daerah sini? Entahlah. Karena kami juga mengikuti Google Map, tapi secara umum sih jalanannya bagus. Hanya beberapa titik aja tadi setelah, ya cukup banyak lah keluar dari kota mananya itu. Oke, kita lanjutkan lagi, kita gas lagi. Mudah-mudahan perjalanan sampai ke Bengkulu lancar jaya. Jalan lintas barat Sumatera, jalan Mana Bengkulu. Kita memasuki ya sebenarnya dari tadi memang lewat di pesisir barat ya, cuma maksud saya kali ini kita benar-benar bisa menikmati atau melihat langsung pantainya seperti ini teman-teman. Anginnya kencang banget.
Ini belum tahu daerah daerah mana ini ya. Anginnya kencang banget. Ini gelombangnya juga tinggi banget tuh. Enak ya buat berselancar di situ. Oke, teman-teman, balik lagi. Om Pio baru selesai ngisi Pertamax 50.000. Tadi tinggal 3 strip, makanya Om Pio isi 50.000. Sampai sejauh ini sih sudah 132 km. 132 km dengan rata-rata konsumsi 37,6 liter kilometer per liter. Oke, teman-teman, ini kita sudah sampai di Kabupaten Seluma, Simpang 6 Tais. Simpang Emas Tais.
Ini sekarang jam 3:30 ya. Jam 3:30 sudah tiba di Simpang 6 Tais. Teman-teman, ada beberapa titik ruas jalan yang sudah kami lewati, termasuk yang ini sedang dalam proses perbaikan. Bahkan ada buka tutup ya. Tapi sepertinya sih nggak lama ini, karena cuma apa namanya tambal. Oke teman-teman, selamat sore. Sekarang jam 5. Om Pio dan teman-teman sudah masuk di Kota Bengkulu. Ini kami masih berada di Jalan Raya Padang Kemiling. Jalan Raya Jalan Depati Panjung Negara Padang Kemiling. Mudah-mudahan tidak salah. Dan ini kami masih menuju ke pusat kota kali ya, pusat kota, pokoknya masih ke depan terus. Nanti kami akan mencari penginapan untuk beristirahat, dan besok nanti akan melanjutkan agenda touring ke destinasi atau ke kota berikutnya. Oke guys, nanti sebentar saya akan update lagi di mana kami menginap dan bagaimana kondisi hotelnya, apakah cukup direkomendasikan untuk teman-teman sekalian. Ini sepertinya kita masih di pinggiran kali ya, Kota Bengkulu. Selamat sore. Ini tadi kita dicegat, kami dicegat sama om-om dari X-Max. Kebetulan kami juga lagi mencari penginapan, sehingga mereka mengantar kami nih. Kami lagi survei hotel-hotel nih yang kalau sesuai budget dan parkiran juga pas, ya berarti kami akan menginap di sini. Kalau tidak, kami akan mencari yang lain.